Halo, assalamualaikum. Apa kabar, guys? Kembali lagi dengan China Reza Pet Shop. Baik, sebelum kita lanjut ke video utamanya, jangan lupa untuk subscribe dulu dan like video ini. Lalu komentar juga ya. Semoga dari video ini kita bisa mengambil hikmahnya. Oke, guys. Nah, ini ya, guys. Ada 3 kucing anakan yang ready. Oke, guys, yang pertama ini adalah jenis Persia medium. Warnanya adalah warna dilute calico. Apa maksud dari dilute? Maksud dilute adalah warna yang pudar, ya guys. Jadi ini adalah warna calico atau tiga warna atau belang tiga ya, biasanya hitam, orange, dan juga pada satunya putih. Nah, tapi kalau dia dilute, dia ada dominan warnanya lebih pudar. Nah, itulah disebut dengan dilute. Dilute calico. Nah. Jadi warnanya ini, guys. Dia abunya abu muda, lalu orange-nya oranye muda, lalu berwarna putih. Ya. Nah, ini ya, guys. Cakep banget ya, guys. Nah, ini namanya dilute calico. Yo, nah, main. Nah, itu warnanya, guys. Apakah pencahayaannya kurang? Bukan. Jadi memang warnanya seperti ini, dia warnanya muda, ya. Dia warnanya sangat muda. Kami juga punya satu lagi saudaranya. Ini lebih kecil badannya. Warna sama. Nah, seperti itu, guys. Cuma dia ini hitamnya lebih banyak ya. Jadi dia abu-abu kayak hitam kayak gitu. Nah. Ini juga dilute calico nih, lihat kan ada oranye-oranye-nya. Dan ini untuk kelamin ya, guys. Kalau kalian lihat warna kucing seperti ini, 99% adalah betina. Kenapa? Karena kucing ini membawa gen calico ya, belang tiga. Belang tiga itu 99% adalah betina. Sedangkan 1%-nya adalah jantan. Tapi jantan ini apabila mengalami berwarna calico atau belang tiga tadi, kucingnya jelas adalah kelainan gen atau mengalami gen yang berbeda ya. Jadi itu sangat kecil kemungkinannya. Ini kenapa gatal? Oh, kemarin udah dibersihkan ya. Gatal-gatal. Cakep banget gitu ya. Hey. Nah, itu kayak guys. Jadi untuk dilute calico ini 99 dilute calico 99% adalah betina ya, guys. Jadi itu untuk infonya. Ini ada 2 ekor. Oke, guys, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.